Bener. Aduh, ampun lah. Ampun lah. Ampun. Lagi nih bareng saya Gunawan. Jadi di minggu pagi kali ini kita bakal goes blusukan setelah 2 minggu libur nih gara-gara tulang kering kepentok sama pedal. Nah, di goes blusukan kali ini kita bakal ke trek baru nih. Oke, saya kasih kisi-kisinya nih. Udah pada tahu kan sama medan magnet. Nah, kalau udah pada tahu kita bakal start dari sana dan turun ke Putaling Baru. Tapi tidak lewat aspal nih. Ini dia yang bikin beda nih. Jadi kita nanti bakal start dari Medan Magnet dan turun ke Putaling Baru lewat jalur off-road ini kan guys. Nah, untuk trek kali ini kita bakal dimarsalin sama Pak D nih atau Om Deddy. Cuman dia yang tahu treknya dan kawan-kawan yang lain belum pada pernah nyobain nih. Asli cuman Pak D yang tahu. Nah, pada penasaran kan? Jadi langsung aja nih kita sikat treknya. Mantap. Sugere, terus KMPT kita suruh ini. KMPT kita suruhin sugere. Ini kalau ada musuh-musuh apa-apa, anggota leadernya tahu. Pakai helm itu dia. Bagi yang udah pernah ke Medan Magnet pasti udah pada tahu nih, elevasi yang ada di trek ini betul-betul tinggi nih. Tapi sayang aja, karena jalurnya aspal nih kawan guys. Nah, di sini saya diajak oleh salah satu rider senior MTB dari Kota Medan nih, yaitu Om Deddy nih, atau yang sering dipanggil dengan Pak D. Nah, kata Pak D, ada nih trek blusukan untuk menuruni Medan Magnet ini. Spontan aja nih, saya langsung kebayang dengan panjangnya turunan Medan Magnet, tapi treknya blusukan nih kawan guys. Otomatis saya dan kawan-kawan rider lasa lainnya pada penasaran dan semangat nih buat nyobain trek baru ini. Oke, biasanya kita ke aspal, ini kita nyebrang ke kiri. Ini trek kesukaan Smart Man ini. Bisa kita di aspal sana tuh. Nah, ini kita melipir ke kiri. Nambahin trek kesukaan ya, oke? Ya, sikat. Wah, astaga, aduh, woi, batu awas.
Setelah masuk ke trek, kami disuguhi nih dengan batu dan lalang-lalang yang betul-betul semak nih kawan guys. Ditambah lagi hujan semalaman, membuat trek ini makin becek dan licin nih kawan guys. Aduh jangkut semua. Ini jalan setapak udah kayak sungai. Air kabe. Ah, masih bisa dirol. Oke. Oke. Wow. Ada rumah-rumah orang nih. Keras, treknya keras. Keras nggak? Keras. Bang Ube nih. Udah lama nggak main. Gimana bang? Gimana bang? Hah? Enak, enak nggak? Hancur. Hancur. Kek, kek. Oh iya. Oh iya cuy. Bagi saya pribadi, trek Medan Magnet 2 ini termasuk trek yang sangat teknikal karena seperti yang terlihat nih, turunannya berbatu kasar. Ditambah lagi dengan single track yang kiri kanannya penuh dengan semak. Tapi coba kawan guys lihat sendiri nih, setiap rider menikmati trek ini. Ya, mungkin inilah yang disebut dengan passion. Gokil, gokil. Hei, gak jadi medan magnet 2 ya? Komplit. Kamera on. 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 Airnya air semua. Hee 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 hee!
banyak hutan bambu nih. Oh, tangan pegal, kaki pegal. Kornya kurang mahal. Gila. Keriting. 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 Sarung tangan. PT Serdangbulu, Tanjung Bunung. Kita sampai di kampung nih, Serdangbulu. Kita sampai di pabrik sawit, kelapa sawit di Serdangbulu. Semua pada tremor. Enggak tahu tremor karena batu atau karena lapar. Iya, ini udah tengah hari nih. Nah, dari Medan Magnet kita tembus ke Serdangbulu lengkap nih kawan guys. Dari sini treknya masih terus turunan sampai ke Putalimbaru, Deli Serdang. Dari Deli Serdang ke Langkat dan balik lagi ke Deli Serdang. Lumayan panjang bukan? Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur kawan guys semua. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.